bikin banana waffle yuk. Kalau kalian punya pisang yang sudah lembek, jangan dibuang, dihancurkan aja. Lalu pecahkan 2 butir telur, tambahkan gula dan mixer sampai gulanya larut. Setelah itu masukkan pisang yang dihancurkan tadi dan mixer sebentar. Kemudian masukkan tepung terigu yang sudah diayak, baking powder, soda kue, mentega cair, dan susu. Aduk sampai tercampur rata. Panaskan waffle pan, masukkan adonan secukupnya, tutup, balik, dan tunggu sampai matang. Ini dia, waffle-nya sudah jadi. Mudah kan? Yuk, cobain resepnya.